sekolah kurang tiup ini. Kurang tiup ya, tadi tiupnya sendiri. Buset. Wah, capek. Pagi-pagi dapat rezeki papanya. Jangan-jangan. Kak Sarah jangan takut vaksinnya ya. Vaksinnya ada di bawah. Udah, surat vaksinnya ada di situ. Dadah. Dadah. Awas. Kita masih lagi. Cuacanya mendung teman-teman. Adik bawa buah pepaya nih, dua dari rumah mama saya. Cuci yang bersih pepayanya deh biar kita makan. Oke. Besar banget guys. Pepaya kampung, pepaya liar ya. Iya. Yang ditanam biji, yang dilempar bijinya aja ke tanah numbuh. Iya. Depan rumah opung.
guys, keren banget. Udah mateng kan ya? Guys, buahnya. Wah, Dede salah ambil ini. Tuh guys, sudah dibuka. Wah, masih mentah teman-teman. Sedikit ya. Kita coba teman-teman. Guys, sudah bersih. Gimana mah rasanya? Belum matang, jadi masih kurang. Keras kan? Hanya keras, guys. Emang masih keras pepayanya, Dek. Belum matang. Tapi yang namanya pepaya tuh, teman-teman, udah kuning mah udah manis. Enaknya buat rujak ya, Dek? Iya. Harusnya tadi ada sambelnya. Cuaca hari ini cerah, teman-teman. Saya pun buat dagangan saya nih. Saya gelarin hari ini. Mudah-mudahan hari ini ada rezeki. Sepi banget jalan rayanya, guys. Motornya paling 1-2-3 lewat. Nanti aku mau nanam bijinya, Mak. Pepayanya masih mengkol. Kita taruh dalam plastik apa kita tutup. Dia udah matang besok, teman-teman. Gampang. Nih teman-teman, nih ada pohon pepaya duanya. Jadi pepaya liar, teman-teman. Bijinya dibuang aja begitu langsung numbuh.